بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadaqallahul azim Allahumma rahamna bil Qur'an Artinya sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah sesuatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka maka Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Wallahu a'lam. A'udzu <tuh -tuh> billahi <tuh -tuh> في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقران Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Perhatikan para santri dimuliakan Allah satu kalimat penting di surat Ghafir yang dibacakan tadi oleh Ohan yaitu Rabbul Bidah dan Syaitan Najim. Wa ufaw wibu amri ilallah Aku menyerahkan urusanku kepada Allah Kalimat ini Allah ditentukan Kepada hamba yang telah Allah ciptakan ya. Terus dipahami ini Kalimat ini Allah tentukan kepada hamba yang telah Allah ciptakan Atau makhluk yang Allah ciptakan Secara umum Ya. Kemudian Ya di 22 yang sampaikan disampaikan tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu seperti telah tertulis dalam kitab lahir mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi tadi wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan usanku kepada Allah. Ini harus kita lakukan karena ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya kita takut dan khawatir, memang Allah sudah cantumkan juga di firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah 155. Sudah. Ya, Sudah ada kita perlu buka Al-Qur'an ini supaya kita memahaminya. Setiap lembar firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu memberikan petunjuk tentang jalan hidup kita. Ya. Al-Qur'anul Karim. Wa lanabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusiw wa thamarat. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sudah ditentukan kekhawatiran kita, takutnya kita tentang kehidupan ini sudah ada dalam Al-Quran, dan setan mengetahui itu. Maka setan menghembuskan tipuannya. Ya, Al-Baqarah 268. Ya, A'udzu minasy syaitonir rajim. Asy-syaitanu Setan menjanjikan nakut-nakuti -nak -nak kamu dengan kemiskinan. Asy-syaitanu faqara dengan kemiskinan gitu. Dikhawatirkan kita itu gitu. Padahal tidak seperti itu, kita diperintahkan untuk apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah. amri ilallah. Ya, saya ulang ini ya. Bukan tidak ragu-ragu terus, tidak bingung terus tentang kehidupan esok hari dengan karunia Allah, rezeki dan sebagainya, dengan kondisi badan, tubuh, keadaan. Tidak. Ya. Ini disampaikan Udah di sampai satu ini dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita antisipasi dan memahaminya. Wa ya'murukum bil fahsya' dan menyuruh kamu berbuat keji. Sini keji itu bisa kikir. Bisa tidak mau berbuat kebajikan yang lain, enggan istiqomah. Bisa. Takut bensinnya habis, Nanti kalau saya bensin ke majlis, bensin saya habis. Setiap hari kok majelis saja. Itu bisikan setan. Wallahu <tuh> ya'idukum maghfiratam minhu wa fadlah. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunianya. Sudah jelas ini. Semua ditentukan pada diri kita ini. Allah ditentukan sebelumnya sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita takuti? kalian semua sudah memilih ya al fakir dan kalian sudah memilih apa istiqomah memilih ketentuan yang baik apa yang kita takuti gak ada sebenarnya semua terjadi yang takut kita itu karena bisikan mereka dan kecun karena memang itu ujian Allah swt pada diri kita ya ini perlu dipahami nih dengan ini kita pahami insya Allah kita tidak akan ragu lagi besok ya Paham ini? Al-Fakir ulang lagi, penting. Ini sangat penting sekali. Ini inti daripada pembahasan pada malam hari ini. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Hanya tahu, tawakal kepada Allah. Ya. ya. Kemudian, Wallahu sami, Wallahu wasi'un adim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Yeah. Maka di Anfal 64 dipertegas oleh Allah. Supaya kita tidak ragu. Supaya kita yakin bahwa depan kita ini cerah. Kenapa? Karena kita mengikuti Allah. Mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Kita mengikutinya. Ya. Ya ayuhan nabiyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad SAW, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wa manit minal mu'minin. Kita mengikuti Rasulullah tidak ini. Kita mengikuti Nabi SAW. Kita mengikuti pasti dalam perlindungan Allah. Pasti dalam penjagaan Allah. pasti mereka para setan tidak bisa mengganggu kita. Kalau kita mau paham firman ini, ya. saya ulang di alim nasus 173 kemarin, saya harus ulang lagi, ya karena perlu. Yakin sudah banyak yang lupa itu, maka diingatkan kembali, ya. Alhamdulillah, fazadahum imana Itu orang yang ketika ada orang mengatakan kepadanya sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu maka itu takutlah kepada mereka Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Ngapain kita takut dengan bisikan setan tadi nanti kau miskin, nanti kau mati, nanti kau susah, nanti kau sakit, nanti kau sulit. Itu tipuan semua. Kok merasa dalam diri saya? Iya, karena mereka sudah masuk. Karena kamu terpana dengan bisikan mereka. Bisikan tipuan mereka terpana, sehingga terbawa kamu. Sehingga, aduh kok kenapa saya belum punya anak? Aduh kenapa saya kok belum punya nah, harta saya sedikit? Kenapa saya usah kok gagal terus? Aduh kenapa saya kalau udah bisa, nggak bisa itu kenapa begini? Itu setan semua. Ya, Karena Allah tentukan pada dirimu sudah Allah kasih tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala al hadid tadi ayat 23. Ya. Ini dipahami. Jika ya, la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima demikian itu kami tetapkan agar yang demikian itu kami tetapkan kata Allah. Ketentuan diri kalian itu Allah tetapkan Agar apa? Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang terluput dan dari kamu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Tak tahu sedih. Karena jadi ketentuan. Mau aja mau apa lagi? Selain kita ikuti ketentuan itu dengan bersyukur kepada Allah. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka kita diberikan pemahaman seperti ini. Ini kemudahan. Bukan menyulitkan siapa-siapa. Bukan mengulang sesuatu kok tidak ada manfaatnya dan kebutuhan untuk kepentingan kita sehari-hari ya wallahu la yuhibbu Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri sudah dijelaskan begitu runtut dan jelas kepada kita orang-orang beriman ya maka saatnya kita bersyukur kepada Allah, cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah yang memberikan jalan kepada kita. Dan jalanmu ini adalah jalannya Allah. Pasti insya Allah, kalau ikutin ini, pasti kamu akan selamat. Pasti. Karena ada stempel di sini, udah ada firmannya. Sudah ada ketentuannya, coba buka. Al-Tawbah ayat 59. Sana Allah berfirman, A'udhu nah, Walau annahum, ma'atahum Allah wa rasuluhu Seandainya mereka benar-benar riba dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya dan berkata wa qalu hasbunallahu sayutina sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun Cukuplah Allah bagi kami. Ya. Ya. Seandainya mereka benar-benar ridha seandainya kita benar-benar rida apa yang telah Allah perintahkan ini dengan dudukmu seperti ini kita rida mengikuti Nabi SAW mengikuti sunnah Rasulullah ya maka waqalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi ghaibun ya Allah akan berikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula rasulnya sungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu selalu hanya berharap kepada siapa kepada Allah ini sudah ditentukan yang apa sampai pada kalian setiap apa yang terjadi pada dirimu semua ada dalam Al-Qur'an sudah Allah catat cuma perlu kita ini mentadaburinya membahasnya membaca lembar demi lembar ayat demi ayat firman demi firman dan memahaminya sehingga keraguan itu akan hilang keraguan akan hari esok keraguan akan perintah Allah akan membuat kita menjadi bahagia itu nggak akan ada kita akan merasa bahagia dengan perintah itu nggak akan bingung kita nggak merasa kita akan sulit besok karena sudah ada seperti ini nah Allah tahu hal seperti ini setan tahu karena ditangguhkan oleh Allah, silahkan. Dan memandang kalian, ngintip kalian. Ya udah istiqomah begini. Kenapa kau udah istiqomah belum pernah belum bagus saja? Masalah terus di masalah turun. Ada. Itu ketentuan Allah masalahmu. Yang menggembar-gemborkan membesar besarkanlah adalah iblis. Supaya kamu apa? Ragu. Putus asa atas rahmat Allah. Ya, coba umum tahan ayat 4 itu. Kita ikutin para ambiak para rasul, para aulia ya, untahana ayat 4. Kemudian ayat 5, 6 dan 7. Sana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim wa allazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa minna ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إن لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سؤال إبراهيم ربنا alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal maseer ya. ya Allah firman sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagi umat padir Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ada nggak teladanmu maka ikuti teladanmu tersebut ketika mereka berkata kepada kaumnya sungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kita berlepas diri daripada perilaku orang lain yang menyesatkan satu antara satu dengan yang lain. Kita berjalan di jalannya Allah. Kita yakin Allah akan menolong kita. Kita yakin asbab perilaku kita turunnya rahmat Allah. Ya. Kami mengingkari kekuatanmu, kekufuranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu, ada permusuhan dan kebencian tuh selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Tetapi janganlah engkau janganlah engkau teladani perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Ya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, Tapi aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, hanya kepada Engkau lah kami" kembali sana Ibrahim nabi Allah, Ibrahim mohon kepada Allah, Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua aku kita boleh mendoakan seperti itu tapi kita tidak bisa memaksakan keluarga kita siapapun untuk mengikuti kita ya, bukan dipaksa tapi berupaya untuk menyampaikan yang hak kepada siapapun mulai cuma sekedar kawan orang tua pun kakek nenek kita anak kita keturunan kita siapapun itu hidayah di tangan Allah. Allah memiliki semuanya. Ayat 5, "Rabbana la ya, taj'alna fitnatan lil-lazina kafaru wa'ghfir lana rabbana innaka antal 'azizul hakim." Artinya kami, ya engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Sasaran fitnah, perilaku keji orang kafir yang nanti jadi menjadi contoh. Kita ambil sebagai contoh. Alhamdulillah Ah ini yang biasa, ini yang gampang, ini yang enak, yang biasa aja lah. Jangan berlebihan dalam beragama katanya. Kita dianggap berlebihan dalam beragama, padahal kita jauh daripada ini, kurang kita. Istiqomah kita kurang. menurut al-fakir kurang. Ya, karena telat. Santai, istirahat. Sering istirahat. Bukan tidak boleh, tapi itulah kebenaran yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Bahwa istiqomah yang sungguh-sungguh tidak menyisakan waktu kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk berzikir kepada Allah, hanya untuk berkumpul dengan orang-orang beriman, hanya untuk menjadi orang-orang yang dirahmati Allah, dilindungi Allah, untuk menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan untuk bertawakal kepada Allah. Ya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bagi orang kafir, ampunilah kami, ya Tuhan kami, sungguhnya. Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat eh, 6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya benar-benar terdapat sudi teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling sunya Allah dialah yang maha perkasa, maha kaya, lagi maha terpuji. Ya. Ayat tujuh. Asallahu ayyab yaj'ala bainakum wa bainal lezina da adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurun rahim. Kemudian Allah menimbulkan rasa kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah maha kuasa dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang kita tidak pernah saja mereka itu tidak dendam pada siapapun kita hormati ciptaan Allah Subhanahu ta'ala ya siapapun dia ya yang adalah mendoakan mendapatkan hidayah dari Allah itu sabar atas ujiannya ya, yakin bahwa mereka orang yang membenci itu akan kembali ke jalan Allah seperti itu saja. Masalah hidayah milik Allah. Kok terlalu benci? Ya nanti. Inna sanyaka abu far. Ya. Akan terputus nikmat Allah. Bagi orang-orang yang membenci. membenci. Ya. Karena kita karena orang orang yang dirahmati Allah selalu diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada kesulitan demi kesulitan Berikan pemahaman oleh Allah ya, pemahaman yang benar, ya, tidak pemahaman yang salah. Ditata oleh Allah kehidupan kita sehingga menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasyurullah wa qafazal muttaqin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa bihamdika asyhadu an anta wa atubu wa anta wa Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keburukan sifat berlaku kami sendiri. Bersihkan kami daripada namimah dendam dengki iri hati. Undahkanlah kami, Ya Allah. Menjadi orang-orang yang berserah diri kepada mutawakal akan nikmat. Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah dan bapak ini jauhkan daripada gangguan syaitan terkutuk. Berikanlah jalan kepada kami untuk menghindarinya. Dan berikanlah kekuatan kepada kami, Allah, untuk menjalankan amal saleh dengan istiqamah. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bermohon, Ya Allah. kami mengadu kepadamu karena kepapaan kami. Rabbana atina fi dunia wa fil akhirin wa kina ada benar. Subhanahu wa Alhamdulillah. rabbil izzati amma yasifu. Assalamu Rabbil min barakatul fadha. A'udhu bin dahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته